Jumpa lagi ya Mas Broku ya. Dan mbak-mbaknya juga ya. Hari ini masih libur Mas Broku ya. Dan saya mau cari hiburan mancing di kolam ya. Mudah-mudahan ada hasil. Dan saya juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya Mas Broku ya. Jika ada kesalahan kata maupun salah membuat video, saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Dan untuk kali ini juga saya lagi sakit Mas Broku. Bis kena knalpot motor ya. Oh iya Mas Broku, dan jangan lupa ya tetap ikuti Radio Brok ya, biar nggak ketinggalan video terbaru. Kita mancingnya dari sebelah sana aja ya. Mudah-mudahan ada hasilnya mantap. Oke Mas Broku, tetap ikuti Radio Brok ya, biar nggak ketinggalan keseruan mancing hari ini ya. Ada rezeki ya Mas Broku ya. Saya menggunakan umpan, pakai umpan ikan lele Mas Broku. Ini ya, kaki saya sampai kayak gini Mas Broku ya. Parah, kemarin 3 hari nggak bisa jalan Mas Broku. Dan ada rezeki pakai umpan daging lele. Biasanya mintul. Saya juga ditemani sama istri saya Mas Bro. Dan ada rezeki Mas Bro. Datang Mas Broku, mantap jiwa. Belum mata-mata. Kayaknya dia sembunyi di pinggir-pinggir itu loh, yang ada rumputnya. Soalnya di ujung sana tuh banyak apa namanya lumut ya Mas ya. Jadi mungkin dia sembunyi di situ. Coba diganti pakai umpan hidup ya Mas Broku ya. Soalnya lama. Umpan ikan wader Mas Broku. Like a bird on a tree. Umpannya ya. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Goyang terus Mas Bro. From up here. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors. Makan Mas Bro, Mas Bro. Mantap, dapat. Ay, aku kelepah. Gimana? Gabus atau man? Gabus! Mantap jiwa. Hore. Kita goreng hati Mas Bro ya. Nah, alhamdulillah. Targetnya tadi toman ya Mas Broku ya. Ternyata ada gabus besar ya. Gabus ya. Alhamdulillah bisa buat obat kaki saya Mas Broku. Mantap. Mantap jiwa Mas Bro. Jos. Tomannya nggak mau keluar ya? Mudah-mudahan tomannya bisa dapat ini Mas Bro ya. Cukup lumayan Mas Bro. Lumayan besar satu ya. Satu ekor, mantap jiwa.
pakai umpan lele ya. Tadi umpan pakai yang hidup cuma ada satu aja. Langsung disambar Mas Bro sampai gemeteran ini. Mantap jiwa. Kelopaknya itu buang dulu. Enggak apa-apa. Mas Bro, bismillahirrahmanirrahim. Kok mana sih gede? Loh, langsung dimakan Mas Bro. Ya. Besar ini Mas Toman paling Mas. Toman ini. Toman Bro. Toman Bro. Ayo semangat. Toman Bro. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa Mas Bro. Alhamdulillah. Mantap jiwa. Momen-momen Mas Bro. Alhamdulillah. Toman Mas Bro. Alhamdulillah. Langsung dikenyot Mas Bro. Aduh. Jos gandos. Mantap jiwa Mas Bro. Toman. Besar ya. Mantap jiwa. Enggak sia-sia Mas Bro. Alhamdulillah. Tuh tempatnya kurang besar, Rek. Enggak ada lagi yang besar. Enggak ada lagi. Mati-mati kalau tempatnya kecil. Mantap jiwa. Masih mau lagi. Coba cari setrek lagi. Sebab ada cintanya lagi Mas Bro ya. Mantap. Ambil itu, Dek. Ambil apa namanya? Ambil tempat wadah yang besar. Bak, ambil bak. Nah. Oke. Kita ucap lagi ya Mas Bro ya. Dan Toman lagi. Senyap loh Mas Bro. Loh, dimakan lagi Mas Bro. Loh. Mas Broku, langsung dikenyot. Ambil wadah yang besar. Kita tomannya diimu aja lah, gimana? Cari gabusnya dulu. Belum kolu Mas Broku. Masih buru dikenyot sedikit paling. Sedang kok silak mati kok. Toman Bro, toman lagi. Tomannya nanti mati nih yang besar ini. Petan. Datang lagi. Rokok saya Mas Bro. Itu yang besar Mas Bro. Besar. Iya. Mudah-mudahan masih ada rezeki lah dulu, mantap jiwa. Dibawain ember sama istri saya Mas Bro ya. Taruh di sini, jangan di pinggir, nanti lompat nanti. Bawain ember. Ayo di anu dek, dimasukkan dek. Kalau nggak dapat lagi ya. Awas ceki, nggak kelihatan. Waduh, gak apa-apa. Mantap jiwa. Tutupin gak? Tambahin lagi airnya. Mantap Mas Bro.
perkiraan 1 kilo ada ya? Ada kayaknya. Mantap Mas Broku, strike perdana Toman gabus. Waduh. Turi. Masukkan. Langsung ditutupin daun ini. Iya, tutupin daun. Masukkan lagi. Cari daun, Kak. Bantu Mama, Kak. Cari daun. Tutupin, Bro. Wih, loh. Daun. Mantap jiwa Mas Broku. Belum dimakan Mas Broku, istri saya cari daun itu ya, yang di pinggir jalan itu loh dek. Mantap jiwa Mas Broku, alhamdulillah ya bisa berobat pakai ikan gabus. Untuk sementara nanti ikan tomanya diingu dulu, seandainya ikan gabus kita mancing ini nggak dapat lagi ya, nanti terpaksa mau nggak mau ya kita konsumsi nanti. Udah mantap jiwa Mas Bro. Ukuran ada 1 kilo 2 onan ini Mas Bro. Jangan dek. Jangan nanti mati. Nanti ingu sama ayah. Tutupin ya. Ya tutupin. Udah, mantap jiwa. Kalau gabus langsung saya klekek nanti Mas Bro. Itu ya Mas Bro. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Pada takut paling ya. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Takut paling, makanya gak datang lagi ya. Gak ada makan Mas Bro, ditungguin dah lama gak ada makan. Alhamdulillah. Itu bau kak. Itu lo dijaki. Kasih ayah tuh. Kasih ayah. Cuci tangannya. Ajaki. Awas. Ikannya itu. Tomanya mau dimasak enggak? Enggak usah, lepas aja. Biar sampai besar Mas Bro ya, kita lepas lagi ya. Perdana Mas Broku ya, mantap jiwa ya, das kandas. Kalau ini istriku sayang Mas Bro, mau dimasak ya.
biar besar lagi mas bro ya. Alhamdulillah. Kita rilis ya mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ah, dapatinnya susah, ngelepasinnya gampang banget. Itu jangan kak. Jangan. Yang itu buat ya. Obat ayah kak. Awas. Gini aja udah alhamdulillah ya mas bro, udah cukup lah kalau dimakan untuk obat ya. Mantap jiwa. Itu barangnya. Jangan kak, nanti lepas kak, kita pulang. Jangan, kita pulang yuk. Ini bawa ini. Ya. Ini bawa. Taruh situ, bawa sama embernya, taruh sana, ember sana. Taruh ember sini loh. Taruh ember sini. Ikannya ambil. Ikannya ambil. Awas lepas. Sini. Ambil, masukin sini. Masukin. Bisa enggak? Alhamdulillah. Bawa pulang. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu ya mas broku ya. Dan sampai jumpa ya di episode-episode yang selanjutnya. Dan mudah-mudahan saya segera sembuh mas broku ya. Salam hormat Raja Obrok. Mantap jiwa mas broku. Kita ayo kita pulang yuk.